Jadi malam ni saya nak ijazahkan satu ayat. Kata ulama, siapa baca ayat ni ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan dia mati bukan sebab penyakit. Ayat ni tugu saya bagi pada saya. Alhamdulillah hari ni saya sihat, walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Dua tiga hari lepas saya ada batu berendam Melaka. Ni jadual saya ni. Habis Melaka di pusat Bandar Baru Jengka, Pahang. Habis Pahang saya di Masjid Bulupuh Kota Baru, Melor. Habis Bulupuh saya di Masjid semalam di Salor. Saya ceramah di kuliah Maghrib semalam di Masjid Salor. Kuliah duha saya di Ceras. Kuliah pagi cerah dah. Tidur saat ni sekejap. Kuliah Maghrib saya malam ni di Surau Al-Ikhwan. Satu hari satu negeri, makan pagi, makan tengah hari. Tempat saya mandi RNR, tapi saya tak ada penyakit. Apa? Saya guna antibiotik lagi. Yang menjadikan doktor, yang menjadikan ubat dan yang menjadikan penawar, Allah Rabbul Jalil. Minta lah dengan Allah. Lima patah je ayat ni. Rugimu orang Islam baca Quran. Rugimu orang Islam mari masjid lima waktu. Rugimu orang Islam sentiasa mari semaya jemaah. Tiba-tiba ubat dalam Quran, mu tak guna. Sayang. Sebab Quran tu ubat. 6 kali perkataan ubat Tuhan sebut dalam Quran. Nak buat lagu mana? Mu nak minum air Quran ke? Dah. Ada ayat yang perlu mu baca. Jadi malam ni saya nak ijazah ayat yang 5 patah tu balik baca. Kata ngulik-ngulik lama, siapa ada penyakit, penyakit muntah. Tak ada penyakit jadi antibiotik. Dan dia mati bukan sebab penyakit. Nak ke ayat tu? Ayat tu tuan-tuan dan puan-puan tak payah salin, tak payah tulis. Saya ada bawa buku saya Perubatan Islam ni. Saya bukan mari nak menega. Siapa ada buku ni pada malam ni, saya ijazah ayat-ayat yang ada dalam ni. Darah tinggi, cemani, jantung, baku karang, gastrik, sakit lutut, sakit belakang, semua ada dalam ni. Kalau mana ada buku, saya ijazah doang balik amal. Dan saya tahu tuan-tuan bukan mari Tesco, tuan-tuan bukan mari pasar Borong Selayang, tuan-tuan tak bawa duit mari masjid, bukan nak shopping. Jadi saya bagi tempoh 10 tahun membayar RM25 ni. Lillahi ta'ala, bukan mari nak menega. Dan siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai, insyaAllah. Tok Iman, Tok Bila, pengurusi majlis, ambil sagu hati dah saya bagi. Muka surat 140. Ya, kita beli makanan basi, beli kereta buruk, beli baju lusuh, beli buku, bawa masuk kubur ilmu ni. Siapa nak boleh angkat tangan, belum muslimat lah. Saya bagi masa seminit ya. Habis seminit, tutup, hak mana ada buku, baca dah. Muka surat 140 dah. 140. Okey, 140 ada 20 saat lagi. Ya, siapa nak angkat tangan, saya bukan minta bayar. Jangan bayar atas masjid surau, bayar 10 tahun lagi. Letak tangan kanan kat dada kiri. Nak baca dah. Mana belum dapat angkat tangan cepat. Tarik nafas 3 kali. Niat nak masuk antibiotik rohani dalam tubuh badan kamu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit, muntahkan penyakit itu ya Allah. Niatmu ada penyakit apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Penjamatan dari nafas, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku ya Allah. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, Tuhan Tuhan kata saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah, tuan-tuan mengijazahkan surah Syuara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, balik baca 5 patah.